Assalamualaikum, dan ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli satu unit Toyota Innova Reebok tipe G manual bensin tahun 2019. Kilometernya masih rendah banget, good condition. Mobilnya ada di showroom Prime Autocar yang berada di kawasan Mangga Besar ya. Nanti alamat lengkap Bang Dival taruh di deskripsi. Sherlocknya juga nanti bisa kalian telepon, nomornya ada di deskripsi juga ya. Nah, buat kalian yang lagi cari Innova di bulan ini, nggak usah keliling mana-mana karena di sini nemu satu yang kondisinya masih grass banget, siap pakai. Nah, teman-teman bisa tes dulu sebelum membeli deh. Nanti di izinin test drive, pokoknya wah nggak rugi deh beli Innova yang satu ini. Kondisinya tuh menurut Bang Dival rapih banget, kilometer rendah. Nanti kita lihat langsung di cluster meternya, dan langsung aja kita lihat-lihat kondisinya terlebih dahulu sebelum kita bahas harga dan simulasi kreditnya. Teman-teman pengen dengar suara mesinnya? Ini dia nih, nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh, mesinnya halus banget dan kelistrikannya oke. Tanpa kendala sedikit pun nggak ada suara aneh-aneh. Ini dia nih, tuh tanpa diinjek gas langsung mesinnya langsung hidup ya. Mesinnya masih halus, kering, tidak terindikasi bekas tabrak dan banjir karena sudah diinspeksi dengan autospektor. Ah, autospektor ini kalau udah ngecek mobil tuh udah jempolan deh, 150 titik ya. Teman-teman bisa lihat sendiri apabila ada indikasi bekas tabrak, bekas banjir, kalian bisa lihat dari afron-afronnya yang masih lurus seperti ini. Dan suara mesinnya pun juga masih halus, nggak ada suara aneh-aneh. Berkapasitas 2000 cc ya, dual VVT-i nih teman-teman. Sangat bertenaga sekali dan penggeraknya pun masih penggerak roda belakang. Nah, lari ke bagian atas, di kap mesinnya ini tuh bisa kalian lihat nggak ada bekas tabrak ya. Ini seal-sealnya itu masih lempeng, belum keriting ya. Nah, sampai ke sini aman lah pokoknya. Teman-teman bisa buktiin sendiri, datang ke sini ya. Memang disarankan teliti dulu sebelum membeli ya, boleh ajak inspektor pribadi, boleh test drive, nanti ngomong aja lah sama Bang Hansen selaku marketing di sini ya teman-teman ya. Oke, kita cek kelistrikan ya teman-teman ya, apakah ada lampu-lampu atau indikator yang mati. Coba kita lihat depannya dulu, Bang Dival nyalahin lampunya. Nah, hidup semua ya, hidup lampu fog lamp, hidup klakson, oke, wiper hidup teman-teman. Tampilannya seperti ini ketika lampu menyala ya teman-teman. Fog lamp hidup, sen hidup, bahkan lampu sennya sampai ke spion city ya tetap ada ya teman-teman. Rapih, nggak ada lecet, dekok-dekok. Pajaknya terima hidup teman-teman. Ini kita lihat suspensi kaki-kaki masih kenceng, masih keker ya. Masih kenceng, masih keker, nggak ada part-part kaki-kaki yang oblak, yang aus, getas seperti itu ya. Dan bannya juga kondisinya masih layak pakai, masih tebal banget. Dia pakai ban Dunlop berukuran 205/65 ring 16 ya. 5 baut roda, pengereman depan cakram, yang belakang masih chrome wall, berteknologi dual VVT-i. Oke, ciri khas Innova Reebok, dia ada kaca di bagian sini untuk menambah visibilitas ketika menikung biar nggak terlalu blind spot ya. Dan kalian juga di dalamnya ini bisa buat naro-naro barang kayak seperti handphone, pernak-pernik apapun ya. Seperti itu teman-teman. Handle-nya, handle pintunya gede, model tarik. Gagah banget. Yes, makanya sebagian unit ini suka dipakai untuk kendaraan dinas ya, kayak seperti kendaraan pas pampres, pengadilan, Polri, TNI ya. Jadi untuk dipakai di kalangan sipil pun ini wah cocok dan tangguh sekali teman-teman. Plat bodi masih ngaleng, tebel, nat-nat juga masih presisi ya, tulang-tulang bawah juga masih rata ya, nggak ada yang penyok-penyok, masih bagus, masih baik-baik saja ya. Sampai pintu belakang, pintu depan sebelah kiri, peredaman karet pintunya juga masih tebel, masih bek-bek-bek, suaranya masih enak. Dan diberi talang air sebelah sini. Oke, yuk kita ke bagian belakang sini. Yes, akses bensin ada di sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya nih. Udah dilengkapi spoiler sekaligus high moon stop lamp ya di bagian situ ya. Dan di sini belum dilengkapi rear defogger, pengangkat kaca, tapi sudah dilengkapi rear wiper seperti ini, teman-teman. Sip. Lampu belakang dia model seperti ini, orisinil, semuanya masih bohlam, belum LED. Oke, di bawah sini ada dua titik sensor parking,
emblem-emblem terpasang semua, originalnya Kijang 2.0 tipe G. Mantap, emblem kebanggaannya ada di tengah sini. Oke, bagasinya seperti apa? Nah, ini handle bagasinya dia electrical, udah bukan mechanical lagi, yang tinggal pencet aja. Tuh, langsung tuk, tinggal buka aja. Nah, belakangnya seperti ini. Jadi ketika kursi baris belakang terlipat, ini menyisakan menghasilkan ruang bagasi yang sangat lega. Ya, tapi kalau kalian mau menutup, nih kan nggak bisa nih ngunci nih. Tinggal tarik ininya aja. Ah, kendorin. Udah, tinggal turunin. Tuh, kayak gitu. Oke? Siap? Ah. Walaupun kursi belakang terbuka, ruang bagasinya tetap lega dan dapat tambahan headrest. Nah, tuh, jadi penumpang bagian belakang ini bisa duduk, artinya di belakang ini bisa bertiga, teman-teman ya. Jadi 3, 3, 2, isinya bisa 8 orang. Dijubel-jubelin 9, 10 orang mungkin bisa ya, teman-teman ya. Lega banget kabinnya. Di bawah sini, oh nggak ada, begini aja ya. Oke, overall eksterior baik-baik aja, nggak ada yang cacat, nggak ada yang lecet. Yuk kita lihat dalemannya yuk. Oke, full orisinil, bangku di jok lapis cover semua ya, biar nggak kotor. Ini belum di retrim, masih bawaan aslinya, warna coklat ya. Oke, banyak tempat penyimpanan di sini. Nah, di sini ada, nah ini ada lubang AC-nya, jadi bisa difungsikan sebagai kulkas juga ya. Taruh minuman di sini bisa segar dingin ya, teman-teman ya. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan seperti ini. Di setiap pintu ada door pocket. Oke. Ya, ini head unitnya. Udah LCD touchscreen seperti ini, 7 inch, masih bawaan asli Toyota Kijang Innova. Dan untuk yang tipe G manual, pengaturan AC-nya diputar-putar seperti ini, tapi belum ada penghangat seperti ini ya, teman-teman ya. Di bawahnya lagi dia ada dua mode berkendara, Eco Mode dan Power Mode seperti ini. Dan di bawahnya lagi tempat penyimpanan besar. Wah, ini luas persnelingnya, 5 percepatan, 1 mundur, yang masih clicky banget. Enak banget nih kalau dibawa ke daerah Sumatera ya, berpenggerak belakang, tapi manual gitu. Jadi secara akselerasi oke ya. Feel coping-nya pun juga empuk, terawat, terjaga banget di sini ya, teman-teman ya. Oke, nah di mobil ini, di showroom ini tuh kebersihan itu wajib ya, makanya dikasih air freshener disinfektan seperti ini, teman-teman ya. Jadi terjaga banget, insya Allah bersih, aman untuk keluarga, teman-teman. Oke, untuk setir, nah setirnya seperti ini, sudah dilengkapi switch steering di sebelah kiri ini, untuk pengaturan head unit sebelah sini ya, dan Bluetooth teleponi. Oke, di sini ada cup holder buat taruh minuman kalian, pas banget depan AC, jadi minuman tetap segar. Di bawahnya lagi ada indikator security dan tombol sensor parking. Di bawahnya lagi ada tuas, kap mesin dan bensin ya, teman-teman ya. Oke, three pedals. Yes. Door pocket dan switch power window sebelah sini ya. Ada door lock, ada window lock ya. Dan ada pengaturan electric mirror. Tapi belum retract ya, masih pelipatan biasa. Oke, ada jam digital di sini. Ada glove box. Sip. Nah, dan di tengah, duduk di tengah, rasanya lega sekali, teman-teman. Ini dia. Nah, setinggi 170 cm duduk di sini tuh nyaman banget. Ada double blowernya yang bisa kalian aktifkan. Di sini ada 3 percepatan. Wah, seger banget ya. Headroom masih lega, legroom juga masih lega di setinggi 170 cm. Dan kalau baterai handphone kalian habis, jangan khawatir, di sini ada chargingnya, ada power outlet di bawah sini ya, teman-teman ya. Wah, mantap deh. Nah, cuman di sini yang tipe G ini tidak dikasih armrest. Kalau tipe V dan tipe Q yang bangku selanjaran gini, ini ada. Seperti itu ya, sampai ke belakang di sini ada dikasih AC yang langsungnya terasa dingin banget. Harganya kepo? Yuk kita bahas. Oke, untuk satu unit Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 manual bensin yang satu ini, Prime Auto Car buka dengan harga 265 juta. Bisa nego teman-teman.
bisa nego sejadi-jadinya ya teman-teman ya. Nah kalau kalian pengen kredit, cukup bayar DP 5 juta saja, karena di bulan ini lagi promo serba 5 juta DP-nya, dan angsurannya 7 juta selama 5 tahun. Apabila kalian minat dan sudah ready rezekinya, langsung bawa ke sini aja, telepon Mas Hansen, nomornya ada di deskripsi. Oke, segitu aja, mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan hajat hidup selalu dipermudah ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bang Diva undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video Prime Auto Car berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.